Orang biasa boleh dengar. Tapi untuk kita orang, tak boleh. Itu memang dipangkah. Bahkan lagu tu ke arah storytelling dengan lakonan dia. Kalau ada kat teater, perfect 100%. No, no. Benda is fact. Kita minta lagu. Dia orang yang pilih sendiri. Dia cakap dengan song. Mana baju yang cantik tadi tu? Panasnya. Ya, panasnya. Patut sama pula dengan Nabi lain eh. Nabi beli bandel dia punya tu. Beli 5. 4 untuk VE, 1 untuk dia. Kalau jahat mudut aircon, jangan siakan lah. Siak lah, benda betul. Orang dah tengok kat TV. Orang dah tengok kat TV kan? Coach. Ni markah dulu lah. Okey, kita bacakan markah dulu eh. Okey, tempat pertama Bob Yusof 85.6%. Tempat kedua Sheila Amza 84.1%. Tempat ketiga Tomok 81.5%. Tempat keempat Dina Nazir 77.1%. Tempat kelima VE 76.7%. Tempat keenam Jacqueline Victor 76.4%. Tempat ketujuh Hazrul Nizam 68.7%. Tempat ke-8 Ashid Defkapsi 60.3%. Tempat ke-9 Fuad 57.8%. Dan tempat ke-10 Tom 55.2%. Okey, Tok Ram mungkin boleh bagi penjelasan kenapa Tom keluar dan kenapa Fuad bottom three. Bottom three juga. Okey, kita pergi dekat Tom dulu. Okey, dia menyanyi tadi di bawah aras pitch, bukan sumbang tau, di bawah aras pitch. Kalau pitch dunia punya pitch is 440 kilohertz, dia menyanyi saya rasa tadi di bawah 430 428. So the whole song tu mula-mula dia satu baris tu saya dah tatik. Baris yang kedua tatik. Negatif ya. Nak potong markah dia. So bila sampai ke baris 4, saya dah tanya tatik. Dia sampai ke chorus, dia punya nafas tu turun. So dia tak nyanyi dalam pitch yang sepatutnya dan seminimum mungkin. Kalau yang seminimum mungkin, kita orang boleh compensate. Tak ada orang nyanyi 440 atas tu. Faham? Ya. You even nyanyi 437, 438, kita orang boleh accept. Ya. Korang orang biasa pun boleh dengar tadi kan. Orang biasa tau. So that mean kilohertz tu bila terlalu bawah sampai 428 430 tu, orang biasa boleh dengar. Tapi untuk kita orang tak boleh. Itu memang dipangkah. You punya minimal boleh sampai 438, kita boleh lagi timbang rasa. Or 442 kita boleh lagi timbang rasa. Tapi bila turun almost nak sampai quarter note, half note tu, they want cutting sound. Dia off key ke? Tak, dia tak off key. Dia off key. Off pitch. Yeah. So, bila lepas habis muzik tu, dia ada baik yang okay. Tapi, benda yang sama berlaku. Tapi yang off tu sebelum seluar dia tertanggal tu nak? Daripada sebelum seluar dia tertanggal? Sebelum seluar dia tertanggal tu, poin dia dah paling rendah lah. So, kalau tengok ramai juga komen ni macam ada beberapa bukan surat ramai yang macam persembahan agak kurang. Kurang, yes. Saya agree. Tu yang saya agree tu dari segi okey, satu perubahan yang dibuat oleh Tomok. Okey, lagu tu sebenarnya bukan lagu konsert. Kalau you suruh siapa-siapa nyanyi, even penyanyi yang bagus nyanyi atas tu, dia tak akan bagi impact. Merdu you boleh dengar tapi dia tak boleh bagi impact stage. Tapi dia berubahkan lagu tu ke arah storytelling dengan lakonan dia. Kalau ada kat teater, perfect 100%. Yeah. But I accept dia punya kerja keras dia. So saya menganggap dia berjaya membawa lagu tu dalam storytelling dengan watak dia. Faham? Ya. Yeah. I consider that arts tu. I consider tu content intellectual. Ya. Yeah. Dan dia percaya dia bijak. Dia bijak, dia mengalirkan merdu yang boleh ada tapi tak ada power atau stage tu ke arah penceritaan. I accept. Ya. Yeah. Tapi kalau dia menyanyi macam Datin kata, you know, dapat, saya tak accept. Ya lah. It's true. Sebab lagu tu memang susah nak bawa atas pentas. Bila kamu nak mengubah lagu tu, lagu besar macam tu nak ubah. Ya. Yeah. So I accept dia punya content. Ya. Yeah.
Ya, yeah, macam dari segi pemberian lagu tu kan macam tengok connection Hazrul masih lagi dapat lagu yang memang dia macam makanan dia, kita rasalah. Sebab kita tengok pada tweet, ini bukan dia tau berdasarkan orang ni. Dan juga kepada Fuad, again macam lagu rock tu eh? Ya, yeah, no. Let me, again boleh, atau pun boleh jawab juga. No, benda is fact. Kita minta lagu, dia orang yang pilih sendiri. Dia choose the song kan? Ya, dia bagi lima, kita orang pick. So, kalau dah macam ni punya matter, bukan kita orang yang pilih. Maksudnya memang tak ada isu dah timbul yang kata no. Ni memang no. Dia orang yang pilih lagu. That's why kan? Saya berani bercakap tentang Fuad. I need change. Yes. Music need change, you know. Dah 7 minggu semua, bila dapat lagu, even lagu hari ni pun kau talu dekat rock. Okay? So, I need change. That's why dia dapat bawah. Faham? So, benda tu mempengaruhi markah tak? Sebab macam dia tidak ada cabaran, mungkin tak ada cabaran terhadap mana? Diorang, macam diorang berhak tak untuk bila macam diorang tahu yang macam mungkin diorang rasakan yang lagu tu macam lebih kurang cakap nyanyi je, diorang boleh tak untuk tukar? Tak nak cakap saya nak lagu yang mungkin rancak ke, yang dia ada dalam senarai ke? Dia boleh tukar pilihan-pilihan diorang. Bila ada 5 lagu tu yang terlalu kerap dipakai, kita akan reject lagu tu, cari lagu lain. Tapi pemilihan adalah daripada diorang. Kita ini. Okey, contoh macam Fuad tu. Okay. Saya accept apa dia buat tadi. First chorus. Tapi bila dia ulang, benda yang macam cut and paste. Okay. So, that's why saya tak berapa, you know, nak accept benda tu. Sebab kerja dia probably 2 jam. Tomok kerja 8 jam tu. Everything different. But you said last week tu lah kan? So that's what I mean. Music need change, you know. You tak boleh just, because setiap baris you menyanyi, kita orang mark macam mengecam. Faham? Kau punya petak menyanyi macam mana, yang pertama. So bila benda sama yang mengulang, lirik yang sama, muzik yang sama, kau ulang, it's just cut and paste. Faham? So dalam pertandingan tu is, no. Dia okay, makan rendah je lah. Kreativiti tak? They have to add effort juga dari segi. Oh yeah, kan? Semua benda, ya. Yeah. Macam mungkin production ada tak bagi advice untuk setiap visitor, mungkin diorang perlu buat perubahan supaya tak nampak sama every week? Tapi macam mana kita punya proses? Proses dia, okay. Saya tak tahu. Probably mungkin sebab saya tak pernah nampak dia hari Selasa. Hari Selasa, kita orang ada meeting. Ya. Yeah? So bila kita orang ada meeting tu, kita meeting daripada zero sampai apa yang dia nak buat. So daripada situ advice given. See? Hari Jumaat baru kita execute. Dia orang ada hantar music, okay, aku nak macam ni. So kita just follow lah. Ikut je macam tu. Tapi kita ada suggest, tapi ada. Up to the contestant to decide juga sebenarnya. Masa you all just boleh suggest lah. Kita boleh suggest, tapi kita tak boleh dictate dia orang sebab ni competition kan. Yep. So, kita akan disalahkan pula kan. Itu maknanya dia orang mana at their own risk lah apa yang diorang. Oh yes. Untuk ini soalan lain sikit. Untuk production dah decide ke? Macam kalau tengok, kalau kita kira akan the final mungkin akan jatuh pada 20 hari. PRU kan? InsyaAllah sebenarnya kita plan next week kita akan announce. Like, kita dah ada decision sebenarnya. Tapi dah ada decision, kita akan announce. Rasa tak ramah? Tak tahu lagi. Tak tahu. Tahu tapi bawa tak tahu. Aku kan penyimpan mohon raja-raja. Okay. So, ada perubahan tarikh lah kemungkinan. Besar-besar akan ada. Tapi akan dikonfirmkan next week. InsyaAllah. Yep. Kita akan announce. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Salah. Ambil jalan. Thank you, JR.